Alright, assalamualaikum geng. Hujan geng. Hujan, aku daripada promo Gemencih tadi. So, singgah kejap. Singgah kejap kat mana geng? Tu, tempat carbon. Stay tune. Nak ambil plate. Nak ambil plate papan aku. Lepas tu nak tengok barang-barang update yang terkini. Apa dah siap sebelum ni. Okay, projek carbon geng. Stay tune. Alright geng, nampaknya fender dah masuk ni nampak. Baru punya fender. Book terang. Gila geng. Ini ringan dia geng. Kau-kau ringan dia geng. Kalau aku tengok bawah dia. Tu. Padu geng. Ringan gila. Jangan kita angkat eh. Berapa kilo. Tengok sekejap lagi. Ni belum. Belum ter-trim lagi lah. Tapi almost done. Jom. Alright geng. Kita tengok. Ni dia. Kita tengok apa update terbaru. Bonnet kita dah tengok tadi kat luar tadi. Nanti kita tengok berat dia berapa. So ni barang-barang bro. Apa benda yang terbaru ni bro? Spoiler eh? Spoiler tu nampak barang Rezek semua ada. Ni bracket 100% carbon. 100% carbon eh. Kau tengok geng ini 100% carbon geng. Ini yang kata belum spray lagi kan. Belum finishing lagi ya. Belum finishing. Once we finish. Ini apa benda? Ini kita panggil rear bumper band. Rear bumper band. Belakang punya bumper kan. Ini punya band. Ini besar lah. Besar. Kita pun boleh pakai. Ini geng. Kalau geng-geng kaki drag ni nak ni. Kaki-kaki sepang. Kaki sepang ke. Mark 7 jentik ni masuk sebab dia cutting ni sesuai dengan Mark 7 sebab dia tegap. Mark 7 bumper kan dia straight sikit kan. Side mirror. Mercedes. Ni Mercedes yang side mirror. Ni mall apa ni? Ni untuk Impreza. Impreza punya. Impreza tapi kain kemo. Kain kemo. Oh ni kain ni. Alright, so yang ni projek RZ. RZ full carbon ke? Yang ini kita punya design sendiri. Airbox. Oh, intake punya airbox. Intake punya airbox untuk Impreza. Carbon. Ini design sendiri geng untuk Impreza. Lepas ni mungkin banyak lagi lah benda-benda untuk kereta-kereta lain. Ni semua Impreza kan? Scoop. Yang tu barang-barang dah siap eh? Barang dah siap. Ni AC, bar AC Schneider untuk BMW. Ni lip tengah buat more. G20. Oh ni BMW eh? BMW. Ini kira mall ke atau dah siap ni? Ini mall. Mall apa kan? Baru mall kan? Mall. Ini mall sebelum finishing ni kan tak CBA. Nanti tak boleh temu. So bagi dia siap tu sini. Nampak perubahan dalam macam lain sikit kedai ni. Nampak dah ada meja. So ni barang-barang yang dah siap. Ini antara first ni Malaysia. Ini geng. Ini nama dia Forged Twill Carbon. Forged Twill. Sebab kalau kita tengok dalam ni, dia macam carbon fiber yang standard lah kan. Macam carbon fiber. Tapi duduk dalam posisi kompos dia macam forged punya style. Sebab kalau compare forge dia macam ni. Forge. Ini semua belum finishing lah, belum finishing lah. Ni Honda kan? Ni Honda. Honda ni Honda. Untuk apa ni? Ini untuk Honda juga. Dalam interior. Ya. Ini untuk BMW GS. Ni motorrad. Ini motorrad ni barang. Ini semua pun belum finishing lagi. Ringan gila kan masalahnya. Tapi ada persen carbon kan. Kalau kau ketuk-ketuk jentik-jentik pun. Oh ni dah. Oh dah clear eh? Ini dah clear tapi belum polish lagi. Belum polish lah. Gila eh. Barang-barang. Ini dah Impreza. Dah ni dah siap lah. Belum finishing lagi kan. Belum polish. Masih belum polish. Baru spray. Belum polish. Kita letak ni lah. Untuk abuk kan. Anak berabuk. Ini semua banyak lagi kan barang-barang ni. So ni lagi bawah ni. Ni side Subaru Dosil eh? Dosil Subaru DC. Dosil Subaru. DC, nak buat carbon DC. Juga? Buat carbon juga. Dosil kan? Dosil RZ. Ni carbon set. Yang ni
yang kalau datang kita tengok video sebelum ni, yang bumper yang tengah buat tu. So sekarang ni dia dah hampir siap lah. 80% siap ni eh? Tinggal spray. Okay. Ini pun ringan geng. Ini kita belum timbang gitu lagi. Tapi kalau kau timbang sekarang, kau jangan terkejut ringan dia. 3.33 eh? Tak apa geng, kita timbang. 3.33 geng. Gila. Okay geng. Tengok. Kosong, 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 kosong. Mantap Pak Abu. 3 3 3 3 3. Uff. Gengang gila. Subaru punya bumper. Betul-betul 3.35. Boot belakang tu pun aku tengok tadi pun gengang gila. Terlampau ringan. Ah, ringan kan. Kalau kau tengok boot belakang ni, dia punya belakang dia dengan urat-urat dia pun carbon. Lepas tu dia punya urat tengah pun. Ini kita panggil chevron ataupun V-shape macam Paganini Zonda semua. Tapi nak buat susah ni V-shape eh. Ada nak lebih nampak tegak je. Okey guys, ni belakang dia guys. Ha. Macam mana kau nak macam mana lagi? Contoh dia lah. Ini berat 3.3 lebih dah. Lagi ringan. Tak apa geng, kita timbang tengok. Nanti kalau kau tak percaya. Kita kena pasang barang ni semua, di lock semua, kita akan timbanglah final lah. Jadi tapi betul-betul ringan tu. Memang ringan geng. Aku angkat tadi satu tangan je ha. Kau tengok eh. Aku pegang ni satu tangan je geng. Nampak tu. Floating ha. Satu tangan. Gila tak gila. Renyah nak buat benda ni. Tapi itulah bila dah siap, handsome lah pula. Mantap. Ini plate yang kita buat. Ini 4x4 punya feel lah. Dia memanjang sikit kan? Ha, dia besar sikit. Dia memanjang sikit. Yang ini yang carbon biasa, normal lah. Ha, ini normal punya carbon. Ha, ini beza kan? Ini panjang sikit. Ha, ini sikit. ada gift untuk dua peking kita lah nanti. Kita akan buat nak buat papan plate. Dua plate untuk kita dia nanti. Papan plate geng. Mantap. So korang, kau nak tempah barang carbon, kau contact yang nombor brother kita ni dekat description. Kau datang, boleh buat barang yang kualiti carbon dia memang, orang kata betul-betul carbon lah. Bukannya carbon teranggar pecah. Tak ada. Ini betul-betul piaunya. Fender pun dah masuk kat Subaru ni. Fender pun dah masuk yang itu hari kan. Dah masuk semua dah. Piting cun-cun semua. Memang mantap. Sebab kan hujan-hujan kita buka papan dulu. Sebab nak ambil saiz dia, nak potong kabel tu. So depan lah, depan kena scrap sikit sebab dia dah betip. Nanti kita dah betip balik lah. Ha, depan je. Ha. Mantap. Hujan. Ha? Tak apa bang, dah buka dah. Hujan geng. Padu. Hujan. Dah marking jap. Alright geng. So kita potong jap ukuran papan dia ni. Orang kalau nak papan carbon pun nak beli, datang sini geng. Macam-macam papan ada kat sini ya. Papan segala bapak papan pun ada kat sini. So kita pakai carbon twill dia panggil. Ha, kita dapat ilmu kat geng. Kalau mengiring-mengiring macam ni, bagi twill. Menegak-menegak tu poshare. Ha, petak besar yang macam tu F1. Ha, kalau yang cutting macam normal carbon tapi dia menegak straight macam tu, poshare punya. Kemo, yang kemo tu kemo ke? Okay. Tu kemo. Kalau yang halus tu spoon. Okey. Mantap geng.
Alright geng, kau tengok dia naik eh. Bapak gengan siut. Dia punya carbon tu naik eh. Ni betul punya carbon geng, bukan tipu-tipu punya. Bunyi dia macam besi tu. Kalau lentur pun dia tak bengkok, dia naik balik. 100% carbon geng. Alright geng, siap eh geng. Siap. Memang apa nama dia aku lupa dah. Carbon twill. Twill. So nanti kita pasang nombor apa semua, kita pasang. Dia punya kualitinya memang padu kan. So stiker dia aku dah ada, aku tampal, aku cucu setting nombor. Dia macam tertinggi sangat. Jadi kita adjust balik kan. Apa mantap kan. Nampak shining dia gila bab, gila bab. Okay geng, korang nak kontak ni MAD Performance, nombor dekat description. Okay, mantap. Alright geng, settle lah. Dah pasang dah. Tu ya, MAD Performance. Aku dah setting stiker pun cun-cun. Nampak orang punya shining gila tu. Padu geng, padu. Padu. Tu dekat belakang. Depan padu geng. Ngam cun. Mantap. Lawa geng.